Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan verifikasi harta kekayaan 8 pasangan calon kepala daerah Kota Bandung. Ya, ke-8 pasangan tersebut menyampaikan hasil verifikasi kepada publik dalam press briefing di KPU Kota Bandung. Berdasarkan data verifikasi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bandung yang memiliki harta kekayaan tertinggi berasal dari jalur independen, yaitu Tony Apriliani, sementara yang hartanya paling kecil adalah Odette M. Daniel, calon wali kota yang berpasangan dengan Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan juga Gerindra. Dan inilah pemirsa daftar kekayaan para calon wali kota dan wakil wali kota Bandung. Dari pengumuman hasil tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan harta kekayaan pasangan calon. Seperti Ayi Vivananda, ia protes dengan hasil verifikasi yang dianggap tidak sesuai. Ayi mengaku tidak mempunyai surat berharga, tapi di data pengumuman tercantum bahwa Ayi mengaku hartanya hanya 600 juta rupiah.